Asyai Maulana Maktu Ibrahim atau Rabi' Maulana Maktu Ibrahim atau juga sering disebut dengan sebutan Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang adalah seorang putra dari Sunan Ampel. Berbicara tentang Sunan Bonang yang namanya di depannya tercantum kata-kata Maulana Maktum, mengingatkan kita kembali kepada cerita di dalam sejarah Melayu. Konon kabarnya dalam sejarah Melayu pun dahulu ada pula tersebut tentang cendekiawan Islam yang memakai gelar Maktum. Maktum yaitu gelar yang lazim dipakai di India. Kata atau gelar Maktum merupakan sinonim kata Maula atau Malawi, gelar kepada orang besar yang beragama dan benar-benar mumpuni dalam hal keilmuannya. Maktum berasal dari kata khodama, yahdamu, dan infinitifnya atau masdarnya adalah hikmat. Dan maf'ulnya dikatakan maktum, artinya yang harus dihikmati atau dihormati karena kedudukannya dalam agama atau pemerintahan Islam di waktu itu. Kanjeng Sunan Bonang, di samping beliau adalah putra Sunan Ampel, juga menjadi muridnya pula. Adapun daerah operasinya semasa hidupnya adalah terutama di Jawa Timur. Di sanalah beliau mulai berjuang menyebarkan agama Islam. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dalam perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, seorang putra dari Arya Teja, salah seorang tumenggung dari kerajaan Majapahit yang berkuasa di Tuban. Menurut dugaan bahwa beliau Kanjeng Sunan Bonang dilahirkan dalam tahun 1465 Masehi, serta diperkirakan juga bahwa beliau Kanjeng Sunan Bonang yakni wafat pada tahun 1525 Masehi. Dan pada saat ini makam aslinya berada di Desa Bonang. Namun yang sering diziarahi adalah makamnya yang berada di Kota Tuban. Lokasi makam Kanjeng Sunan Bonang ada dua, karena konon cerita saat beliau meninggal, kabar wafatnya beliau tersebut sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Namun murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan juga pakaian beliau. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang, maka mereka langsung merebutnya. Syekh Maulana
Maktum Ibrahim atau Kanjeng Sunan Bonang, semasa hidupnya sangatlah gigih giat menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Tuban dan sekitarnya, sebagaimana halnya ayahnya. Maka Kanjeng Sunan Bonang pun mendirikan pondok pesantren di daerah Tuban untuk mendidik serta menggembleng kader-kader Islam yang akan ikut mensyiarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa. Konon beliaulah yang menciptakan Gending Darmo serta berusaha mengganti nama-nama hari nahas atau siang menurut kepercayaan Hindu dan nama-nama dewa Hindu diganti dengan nama-nama malaikat serta nama-nama para nabi. Hal mana dimaksudkan untuk lebih mendekati hati rakyat guna diajak masuk agama Islam. Di masa hidupnya, beliau juga termasuk penyokong dari kerajaan Islam di Demak serta ikut pula membantu mendirikan Masjid Agung di kota Demak Bintaro. Adapun filsafah ketuhanannya adalah, adapun pendirian saya bahwa iman, tauhid dan ma'rifat itu terdiri dari pengetahuan yang sempurna. Sekiranya orang hanya mengenal ma'rifat saja, maka belumlah cukup sebab ia masih insaf akan itu. Maksud saya adalah bahwa kesempurnaan barulah akan tercapai hanya dengan terus-menerus mengabdi kepada Tuhan. Seseorang itu tiada mempunyai gerakan sendiri, begitu pula tidak mempunyai kemauan sendiri. Dan seseorang itu adalah seumpama buta, tuli dan bisu. Segala diam dan gerakannya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kitab yang disebut Suluk Kanjeng Sunan Bonang yang berbahasa prosa Jawa Tengahan, tetapi isinya mengenai hal-hal agama Islam, di mana kalimatnya agak terpengaruh oleh bahasa Arab. Besar kemungkinan kita ini adalah berisi kumpulan atau himpunan catatan dari pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Di dalam cerita dongeng dikisahkan bahwa pada suatu ketika pernah ada seorang pendeta Hindu yang datang untuk mengajak berdebat dengan Kanjeng Sunan Bonang. Bahkan kemudian pendeta Hindu itu pun akhirnya bertaubat serta menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Pada masa hidupnya dikatakan bahwa Kanjeng Sunan Bonang itu pernah belajar ke Pasai. Sekembalinya dari Pasai, Kanjeng Sunan Bonang memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan dari Keraton Majapahit serta mempergunakan Demak sebagai tempat berkumpul bagi para murid-muridnya. Perjuangan Kanjeng Sunan Bonang diarahkan kepada menanamkan pengaruh ke dalam. Siasat dari Sunan Bonang adalah memberikan
pendidikan Islam kepada Raden Patah, putra dari Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit, dan menyediakan Demak sebagai tempat untuk mendirikan negara Islam adalah tampak bersifat politis, dan Sunan Bonang rupanya berhasil, dan juga berhasil pula cita-citanya mendirikan kerajaan Islam di Demak Bintaro. Demikianlah tadi sekilas Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Kanjeng Sunan Bonang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, dan semoga menempatkannya beliau di surga. Dari saya, atas segala kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat.